dalam rangka memperingati HUT ke-41 Dekranas atau Dewan Kerajinan Nasional tahun 2021, prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pamnas Ring PNJ Batalion Infanteri 131, Braja Sakti, mengajak ibu-ibu di Papua cara membuat kue tradisional khas Sumatera Barat. Para anggota Satgas Pamtas Yonif 131 BRS Pos Muara Tami mengajarkan cara membuat kue lapek bugi kepada ibu-ibu di Kampung Wamena. Ibu-ibu yang ikut pelatihan sangat antusias saat diberikan arahan dan contoh oleh anggota Satgas Pos Muara Tami. Selanjutnya, para ibu-ibu diberikan kesempatan untuk mencoba membuat adonan, mencetak, dan memproses lainnya hingga menjadi kue yang siap dimakan. Ibu-ibu di Kampung Wamena, Distrik Muara Tami, menyambut positif kegiatan tersebut dan mengucapkan terima kasih atas pelatihan pembuatan kue yang diberikan oleh anggota TNI Satgas Pamtas Yonif 131 BRS. Kita taruh di daun. Dari Papua, Tim Liputan melaporkan.